Beda. Dia mau yang magis, dia mau yang ini. Eh, itu ada kopi kenangan tuh beli yuk. Baru bisa bunin. Bohong lu ya, Bim. Bukan yang langsung pakai sabun ya? Enggak. Pengacara, gue Desti, gue Bibi. Bima. Di video kali ini kita mau kasih hadiah ke Bima. Iya, hadiah. Ah, hadiah apa? Karena lo kemarin kan kita prank. Sekarang oh. Hadiahnya. Ini seru banget kok. Serius, hadiahnya apa? Pede banget. Bima, hadiahnya adalah. Dia beneran. Beneran? Ngikutin sarian kemauan gue? Iya. Nyetir. Siapa yang nyetir? Siapa yang nyetir? Siap Bang Bima. Anjir ngakak. Langsung. Gak pake lama. Oke guys. Gak apa-apa guys. Tengah lo. Lo awas nyantai-nyantai kayak bos tuh ya. 11 jam ya deh. 24 jam jadi bos. Cepetan nyetirnya. Oh my god. Oke, kita kemana ini? Iya, lo mau makan apa? Kita kan hari ini mau nge-treat lo ceritanya. Pokoknya kita bilang berarti iya. Berarti syuting yang itu besok aja? Apa tuh? Yang ditentuin pingpong-pingpong itu? Iya, besok. Oh yaudah, hari ini berarti makan ya? Iya, kita mau makan nih. Makan apa nih? Makan secara apa? Makan bebas siang. Nih? Bebas, lu mau makan apa? Lagi pengen... Ini jam berapa sih? Oh, udah makan siang. Yalan. Makan steak aja lah di mall. Halo. Kayaknya dia dari kemarin kepengen makan steak mulu dah. Iya. Ingat gak sih? Selalu pengen steak. Oke, lu mau steak apa? Di mall. Iya, di mall. Harus di mall ya, Bun. Gak harus sih. Oh iya, oke. Okay. Di mana? Lagian juga enggak ada kalau belum mall enggak sih? Iya, lu cari tuh lu searching. Ada sih yang enak cuman jauh, kalau stasiun di sana nyetir ke jauhan. Di Blok M ada enak. Cuman enggak deh. Oh, iya. Yang penting steak deh daging gitu kan. Di mana? Iya, di mana? Dari kemarin dihajarnya makanan-makanan yang itu aja. Gua tahu. Apa? Di Green Lake ada Abu Bastik. Hah, cakep dan. Iya, udah. Besok prank gue lagi aja, biar ikutin gue lagi. Ini enggak banget, sumpah. Gak usah senyum-senyum lo. Gak usah senyum-senyum lo. Eh, tapi ntar selesai konten, Bim potong gaji. Iya enggak kan? Enggak kan, Dut? Enggak lah. Ini khusus hari ini. Hari ini. Harinya Bima, ulang tahun lo juga kapan? Iya, kapan? Nyetirnya harus kayak gue. Oh, ini udah sedikit besti ya? Enak kok kaki lo ngangkang? Enak. Oh, enak. Suka? Bro. Lo suka ngangkang nih? Suka. Jadi kita mau ke Abuba dulu ya, guys. Abuba. Kita mau makan steak. Karena kalau masuk mall males nih sih. BTW nih, permintaan gue berapa nih? Secukupnya aja kan kita seharian. Iya, kita seharian kan nanti. Sampai mau maghrib. Tapi emang kok? Dia langsung mau nyusun permintaan. Kalau konten-konten 24 jam dari terang sampai gelap kan ya? Yang ngasih nggak tapi gue nggak ada youtuber ya 24 jam terang ketemu terang. terang tetap terang atau terang ketemu terang. Kalau terang ketemu terang itu kan terang gelap terang tetap terang ya. Tetap terang 3T. Ya udah, ini kan kita kontennya udah bukan 24 jam, kita ngomongnya seharian aja. Bener. Tapi gue tau diri lah, gue 3 aja lah permintaan gue. Oh, yaudah. Tadi kan udah 2, tadi dipake. Nyetir. Makan steak aja lah di mall. Lupa gue lupa. Abis, kalau itu tuh udah kayak di otak gue langsung kayak auto gitu loh. Kayak, nyetir lu. Gue pengen ngerasain disetirin. Lo yang bilang kan, Bim, biarin lo harus pikirkan satu permintaan itu. Ya udah, abis apa? Ya Allah, kenapa
Sebenarnya oh enggak. Sambil makan gue mikir nanti. Sambil makan lo mikir deh tuh apa permintaan lo selanjutnya. Ini OTW stick dulu ya. Ya OTW stick dulu nanti kita update lagi ya guys. Bye. Oh iya siap bos. Siap bos. Depan pokoknya depan Abuba biar jalannya enggak jauh. Oh, DP banget ya. Kan DP. Di sini aja. Enggak, gue bilang itu situ. Jadi kamera yang bawa lu gua pin. Lu lah, kan Desi nyetir, lu kameramennya. Ayo lah, cepetan. Siap Bang Jago. Lama deh. Siapa sih nih matiin mobil, sayang. Bener-bener ya. Bentar, jangan tutup dulu. Tungguin. Bentar. Lama. Eh, potong ya. Ayo. Lu pikir lo juga. Tutup. Nah, Bima duduk di mana sini? Ya. Mana lebih? Di situ. Oke, guys. Enggak apa-apa, guys, jadi kameramen sehari. Asal lo enggak minta editin aja Bim semua video-video lo. Pesan apa Bim? Sirloin murah dan tercengang gua. Biasa makan di stick pinggir jalan gua, Bim. Agak tercengang aja lihat harganya gitu. Udah direkam? Udah. Bener dong kameranya. Iya. Harus dulu center. Apa Bim lu Bim gua sama nama lu deh, Bim. Gua yang istimewa loh. Jangan. Gua mau wagyu sirloin. Mana? Ini kan? Ya itu. Beda. Dia mau yang wagyu sirloin. Dia mau yang ini. Paling mahal enggak apa-apa. Nah, yang paling ini. Oh, bedanya apa Bim sirloin sama? Sirloin kan banyak lemaknya. Oh. Kita ini aja ya, Dut ya? Iya udah. Semua berarti? Iya. Yeah. Oke okay, guys, makanan kita sudah datang. Update dulu guys. Gue juga mau update dulu. Saya sudah sangat lapar guys. Iya sih, gue juga sih. Yang masuk yang mana? Lu apa Bim? Apanya? Gue, santuy. Set. Masa siapa? Barbecue. Ini barbecue ya? Enak. Happy gak bos? Happy. Thank you ya. Jadi walaupun permintaan saya, tapi ibu harus happy juga. Iya. Happy banget happy. Gue ya? Iya, rekam. Ini rekam. Harus kelihatan bikin orang gila. Oh dari Vivi, karena dari ya. Gue backlight. Dan dia kameramen ya kan hari ini. Oh iya benar. Harus bikin ngiler loh, Vivi. Di zoom lemak-lemaknya saya. Kenapa? Seru banget tadi. Tapi waktu di prank tuh lo tau gak sih kalau di prank? Apa sempet kayak kepikiran gitu? Enggak curiga gue karena kan ya, lo kan emang sering gitu kan. Tiba-tiba konten tambah lagi syuting gitu kan. Cuman kok kali ini sampai 4 sehari, gila ya kali ini orang. Nama mati gue. Biasanya kan ya maksimal banget 3 kan sih. Wow, Bima emang ya. Masih siang padahal Bim permintaannya udah. Masih ada lagi permintaannya. Nah, ini baru pembukaan. Permintaan gua sampai sore ntar bakal masih lebih banyak lagi. Hello, cepetan Keles. Biasanya kita kan dandan terus sambil jalan. Ini yang nyetir kita. Ya udahlah ya. Hello. Hello, cepetan kemana? Enes, siapa lu nyender? Ngantuk, Keles. Oke, sekarang kita mau kemana? Apa, Mim? Mau kemana? Di jam 12 nih. Ntar, abis dari satpam. Dia gak mau ngasih tau kita, guys. Jadi ini no settingan ya? Iya. Yeah. Makasih ya, Pak. Da, Bim. Apa? Bim. Ini lagi update ya. Kamu gak lihat saya lagi main HP? Hah? Jadi kan kita bisa tahu ini arahnya kemana. Iya. Kalau salah tinggal muter biasa juga gitu. Biasanya nih gue nyetir lu main HP tiba-tiba, Bim tadi muter. Gitu.
Jadi dia balas dendam deh. Ya udah, kira gue kayak Bima nyetir terparah. Belum ngomong. Biasanya mereka tuh kalau boleh nyetir guys, dia harus gini nih. Cepet lama deh. Daerah sini mall yang ada H&M mana? Gak ada kan dekat sini? Gak ada dekat. Jauh banget. Jangan bohong. Soalnya kalau setahu gue Summarecon tuh, Summarecon ada. Summarecon belum buka kayaknya. Lipo ada Lipo. Kenapa? Nah, tol anjay. Lipo Puri atau Lipo? Intinya aku mau kayak H&M. Yaudah bun, kita belum diisi. Kita belum diisi. Tapi ikhlas gak bun? Ikhlas? Ikhlas lah. Lahir batin. Kita ayun aja ya. Ayun jadi aja. Kita mau ke BC deket. Iya. Karena Bima lagi deketin cewek, jadi ya lu cuma permintaan lu itu doang kan? Mau ke H&M doang. Iya, kan? Permintaan lu cuma mau ke H&M kan, dianterin ke H&M kan? Oh, maaf bun, nanti kalau... Oh iya, minta diantar H&M. H&M dulu maksudnya. Ya terus, ya terus. Mau apa? Mau shopping lah. Pantesan dia sih nanya tadi kan ini potong gaji nggak itu mulai iya. Oke okay. Ya udah itu isi bun. Oh, itu isi gue make sure dulu terus tadi. Gak ada saldonya bun. Gue pernah lihat editornya Deddy Corbuzier. Terus si Agus. Terus dibelanjain sama Deddy Corbuzier sampai berapa belas juta gitu. Terus tapi dia Under Armour. Oh, gue H&M aja lah. Okay. Nah, tadi gue make sure kan kayak ini abis ini potong gaji berapa gitu ya. Oke. Tahu banget tuh kan nanti kalau yang kayak sweater tuh kayak 400-an, baju tuh 200-an, 150 kayaknya udah paling murah ya H&M. Iya. Iya. Potong gaji enggak, Bu? Enggak. Enggak ya. Kita mau komitmen. Allah. Terima kasih rezeki. Oh, ini hari Jumat, berkah Jumat. Berarti bener loh kata orang-orang, hujan tuh membawa berkah. Iya. Ini konten ini hujan dapat baju, dapat makan sedek. Iya, lu berkahnya kan. Intinya guys, pesan dari sini guys. Kalian tuh jangan ragu untuk berbuat baik. Mulailah dari orang terdekat guys. Contoh sahabat kalian gitu guys. Yaudah guys, kita on the way dulu ke Aeon. Bima mau tidur katanya kalau palingnya pusing. Dia yang minta stick, dia yang pusing. Oke, okay? Habis itu kita nanti mau ke H&M. Jadi kita on the way dulu, oke? Okay? Oke okay. Baik, dia mana? Dia langsung menghilang. Tungguin guys, nanti kita nyampe H&M, oke? Okay? Anda baru tahu kan? Yuk, udah ya guys, let's go. Berapa banyak nih bos? Dih? Banyak kamu apa kan bos? Jadi nanti pas dia milih-milih udah kelar kan? Kita mau tinggalin pas mau bayar. Oh iya tentu saja, biar dia bayar sendiri. Panik mah ada bun pasti gitu gue yakin. Ah, ya udah. Apalagi kalau dia nggak bilang nggak tahu diri kan? Iya. Mana yang cowok? Pede banget. Gue nyari hoodie-hoodie, soalnya gue lagi suka pakai hoodie. Oh iya. Gerah Bim, apalagi kalau hitam polos jelek. Udah bos, liatin aja, bos tinggal bayar. Ada yang parah-parah gitu nih. Oh enggak, tapi warna beda. Tapi lucu nih, Mil. Bagus. Biar BTS banget ya. Ish. Army. Pengen, pengen, pengen. Jadi macet tuh. XL sih, Mil. Ini apa? Pengen, pengen. Ini apa? Ini M. Ini L. Ini XL, XL. XL kah? Ini L. Coba itu kayak gitu masuk banget Bim. Iya tadi lu pakai. Coba lu pakai deh, lu pakai. Kamu mau coba? Kamu mau ke Jepang, Bim? Lu harus
coba aja Bim, maksud gue coba aja. Enggak, punya gue nanti sendiri. Lu bayar dulu punya lu. Kan dewi. Jadi. Kita bisa ada bisa apa? Kita bisa DP lah. Mana? Kita mau belanja dia berapa? 1 juta. Ini kita belanja DP. Udah puas belanjanya? Belum, itu udah kopi kenangan tuh, beli yuk. Ya gue juga, tadi kan gue pake duit sendiri. Gue juga beli, tapi pake duit sendiri. Bener-bener Bimu aji mumpung di video ini. Baru jam 2 aja, Bimu udah ngabisin hampir 2 juta. Bos, kopi kenangan enak kali, bos. Ada yuk. Haus ya, abis belanja. Iya, abis belanja. Menguras energi ya, milih-milih baju ya. Kuras beneran. Mantap nih konten gue, suka banget. Kopi kenangan mantannya yang regular 2. Terus apa tadi lo nih? Regular sih kayak. Regular 1. Sama siapa pesanannya? Sama Bima. Bos, ini bener gak apa-apa, bos? Gak apa-apa. Pake tapi ya. Tau gak, tadi tuh kirain buat konten doang bercanda gitu kan, ganti potong gaji lah, diganti sekarang gitu kan. Gila, dikira kita bos apa? Tau lah. Dikira kita bos apa? Tau, makanya. Rupanya, katanya ini, di video apa yang Vivi bilang? Mau ngasih sepatu. Oh iya, kita kan emang mau ngasih sepatu ke Bima. Iya. Kita tuh emang mau ngasih sepatu ke Bima, cuma gak jadi karena Vivi lamaran. Ya udah ini aja gantinya. Wih, mantep Bim, bagus. Ini Bim, gantung ini lah. Ini biar orang tahu baru ya? Iya, biar orang tahu baru. Ma, terus sini. Jadi tadi Bima sudah belanja, apakah Anda sudah senang? Sudah Bima? Senang, Bima? Oh, tapi saya mikir ada ini. Tapinya, baik, apa saya dengarkan? Saya sih belanjanya senang. Iya. Cuman ibu lihat kan di luar masih terang, Bu. Jangan ini gelap, Bima, lu gak ini gelap, Bima. Ini basement, Bu. Terus, maksud lo. Saya ada satu permintaan lagi. Tadi tiga. Tadi dapet dia sendiri yang lain yang bilang tiga. Terus tapi tadi kan udah gelap. Enggak, tadi udah minta kenangan juga udah empat. Udah kita kasih kenangan. Tahu loh. Tapi kan kita YouTuber yang patut. Kalau peraturannya seharian, judulnya itu seharian, Bu, sampai gelap. Terus maksud ngana? Terus saya ada satu permintaan lagi, cuman gampang kok. Apa? Yang penting sekarang saya mau pulang, saya enggak mau syuting lagi. Mau pulang, saya capek. Nanti saya kasih satu permintaan saya di rumah aja. Di rumah? Di rumah lo? Enggak, di rumahnya Vivi. Padahal gue mau ngomong mau closing loh, Bim. Enggak. Jadi saya masih satu permintaan lagi. Tuh, itu gerak banget, Bim, langitnya. Ih, sungguh tuh, lihat tuh. Sungguh. Lo senja nih. Jadi kita gak jadi closing sekarang, nanti di rumah. Di rumah. Ya udah, suka-suka lu. Ntar kalau misalnya di rumah tiba-tiba hujan deras, closingnya gak bagus dong, jelek, berisik. Gak apa-apa. Yang penting sampai gelap aja. Oke, kita masih ikutin. Agak terang. Kita ikutin. Oke, jadi sekarang kita on the way pulang dulu. Nanti nyampe di rumah kita update lagi ke kalian ya, guys. Ya, guys. Oke. Okay? Bye. Alfa dulu ya. Tuh yang depan komplek. Aduh, ngapain? Pokoknya ke Alfa dulu titik. Ya Allah. ATM-nya mana nih? Lonjak nih. Lonjak nih. Lonjak banget. Masker saya tolong.
Nih. Udah, saya belanja dulu. Kasih. Kan tinggal aja enggak sih? Enggak, kita di sana, kita di sana aja. Tunggu dia masuk ya. Tunggu dia hilang. Gila dia ngelunjak banget. Kesel banget gua. Gila. Kayak gini enggak mau ngeprank lagi gua. Lihat noh Bima-bima yang kalian kasihani. Tahu ngelunjak. Udah. Dia hilang. Udah. Sih, harusnya udah. Kita udah masuk, udah masuk. Udah masuk ya. Mampus lo ya, tapi di situ aja. Olahraga dia. Biar olahraga gitu. Gak jauh kok jalannya ya kan. Tapi ntar jalan. Pas dia udah mau kesini, gue jalan lagi. Iya. Ntar gue di kantor sini. Iya, bener. Ditinggalin guys. Alik-alik. Kacobet. Ya pak, belanja pak. Woi. Ditinggalin pak, dikerjain. Suwe. Nah kan. Jalan. Mang enak loh, jalan kaki sana loh. Woi, terajar. Jadi dia bisa jalan kaki. Olahraga nih. Lari gak apa-apa, jogging. Gak apa-apa deh, dia jogging aja. Terus dia buka ini gimana? Mau enak lo? Lo pas ngeliat kita gak ada gimana, Bim? Gue kayak tadi kayak ada mobil hitam jeep di sini nih. Tapi kok Avanza bukan jeep. Jadi ada Avanza. Lu ngapain langsung? Gue langsung nyalain kamera. Wah, suwe. Terus gue bertinggalin. Jadi nih gue harus beliin. Apa? Cuci mobil, Bun. Satu lagi permintaan saya itu cuci mobil. Mobil kan, saya kotor banget. Lu tuh permintaan lu udah lebih banget ya, Bim ya. Enggak bisa, Jay. Kan belum gelap, Bun, ya hari. Jayani, enggak bisa. Berarti mobil lu taruh di mana? Rumah depan. Mobil gua taruh rumah depan. Mobil ini masukin. Terus semua. Ini cuci mobil ini kan, Bim, maksudnya? Ini mobil. Oh, bukan mobil saya dong. Mobil saya kotor banget, Bu. Mobil lu tuh bersih. Kotor tuh. Berarti Bim, kotornya sih. Itu tuh kotor karena ini Bim, kayaknya mungkin tadi geringin. Iya, Bim. Udah Ibu terima aja ya, Ibu parkir dulu saya, pindahin mobil saya. Wah, kenapa sih? Iya, udah sekarang kita cuci mobil dulu. Enggak apa-apa. Ikhlas kan, Bu? Ikhlas lahir batin. Udah, yuk. Tau gak sih mobil dia tuh airnya di depan. Oh, dipindahin ya? Buat apa dipindahin, iseng banget, Bu? Gak tahu kan, ay itu. Hai Bu, cepetan. Hari ini seharian gue jadi kupira Bima, guys. Semua des. Ini ada sensor belakang gak, Bim? Enggak, pakai op, ntar. Op? Manual. Kita lihat dia bisa apa enggak. Ya coba. Paling mati-mati. Tuh, kotor banget tuh. Kotor gitu, ini panasnya kotor. Gilu gua. Harusnya lu yang nyuci mobil ini, Bim. No, ini baru kotor nih. Itu di tempat cuci aja. Deh, jangan salah masuk garasi ya. Itu garasi tetangga lagi. Mana sih, Bim? Gua kelihatan juga. Lurus. Kenapa juga gitu mobilnya tuh kotor? Lu lihat dong, kita tuh lagi pakai baju apa? Rapi banget. Lu sini gua shoot baju lu. Nah, aku masih. Yang lain itu luarnya aja enggak apa-apa. Putih, pakai kita pakai celana dan rok putih, guys. Iya. Memang bener-bener. Pakai otak. Yang luarnya aja, dalamnya enggak usah. Iya.
kita lagi pakai baju panjang, Bim. Berapa Bim lu bilang stop, Bim? Dah. Ah, segitu doang. Iya. Eh, dikit banget. Ya udah lagi. Lagi lah. Kurang berbusa, Bim, harus berbusa. Tapi semakin banyak sabunnya semakin bagus. Oh gitu. Kenapa? Iya. Ya udah. Makin berbusa. Oh ya udah. Jadi makin wangi. Lagi lah berarti. Lagi. Segitu juga enggak apa-apa. Anjay. Mobil dibasahin dulu dong. Mobil dibasahin. Oh, dibasahin dulu. Ya udah. Paling seneng ada kata-kata. Ya udah. Jadi dibilas dulu mobilnya. Hah? Jadi sambil ngebilas sambil lap. Ya ini gua lap nih. Lap parah. Pakai yang ada sabunnya. Enggak usah, jangan pakai sabun dulu. Oh ya udah. Ya udah sini lu siram gua lap. Ini. Nah, gitu. Ini. Nah gitu bener. Cukup. Gua harap nih ya di sponsor ada ini, ada pasir. Baret. Baret. Gua juga. Bim, gua kayak gini 2 kali kerja enggak sih, Bim? Iya, emang. Tapi tukang cuci emang gitu, dibilas dulu. Baru disabunin. Bohong lu ya, Bim. Bukan langsung pakai sabun ya? Enggak. Aduh, ada tai burung lagi, ya Allah. Ih, udah bodo amat. Ini tai burung lagi. Mobil lu banyak tai burungnya. Orang ini serang burung bukan mobil. Dulu kita kan ini pernah kerja di cuci mobil kan? Enggak tahu ada Bima. Iya, lu enggak tahu Bim. Aduh, kemana aja Bim? Seksi car wash. Iya, seksi car wash gua mau Vivi. Karena ini bukan rumah saya guys, jadi saya tidak bisa ganti baju. So Vivi menemani saya. Ya benar. Dia harus setia kawan ya. Banyak juga buat kalian yang udah nonton dan udah menguras tenaga, menguras dompet, menguras semuanya. Tahu ini yang kalian bilang kasihan Kak Bima. Hah, ini yang kalian bilang kasihan. Oh my god. Jadi kalau misalkan kalian suka channel, aduh enggak deh. Enggak. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita yang udah kayak gini. Kalian harus support kita karena kita udah demi ke kalian bilang, "Kak, kasihan Kak Bima." Yaudah guys. Nah, see you next video. Bye-bye. Bye-bye.